Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan sekalian, hari tu kami dengan Bro Sinin kita. So, Bro Sinin tu nya merupakan salah seorang lecturer di University Malaysia Sarawak UNIMAS. Nya pada satu ketika merupakan seorang lecturer yang mengajar kami. Tapi hari tu nya bukan mengajar kami subjek yang nya biasa aja, tapi kita kelakar sedikit dengannya berkenaan dengan tajuk mendidik dan mengajar. So, Assalamualaikum Prof. Apa khabar kita? Salam, ya. Lama sih jumpa ya. Prof kita tu makin sehat, makin handsome ya. So, busy ke Prof? Sebagai pesarah kontrak, ada tugas-tugas yang hakiki, tapi tidaklah seberat tugas-tugas profesor penuh. Semasa bertugas selama lebih 22 tahun di UNIMAS dan sampai jadi profesor, memang busy sebab KPI ya. Key performance indicator yang kita perlu capai mestilah dicapai pada hujung tahun. Tapi sebagai profesor kontrak, sekarang saya kurang mengajar, banyak menyelidik. Dan kata menyelidik ya, tidak terbatas kepada perkara yang saya buat semasa PhD ataupun semasa saya bertugas dulu. Asalkan saya menyelidik, maka itu akan menjadi KPI. Jadi perkataan pendekannya agak luas lah, apa-apa saja. Okey, so bersesuaian dengan apa yang kita mau kelakar gitu lah Prof. So rindu nak dengar kita memberi nasihat macam dolok-dolok gitu. Hari tu Prof, kami nak kelakar sikit lah berkenaan dengan topik yang ramai orang tanya dengan kami orang dah. Mendidik dan mengajar. Cuba kita beri huraian mengikut pengalaman kita, pengetahuan kita pasal mendidik dan mengajar. Okey, terima kasih Saudara Wang. Mendidik ni sejak dalam perut pun dah dimulakan, mengajar belum. Sebab mendidik boleh lagi sejak lahir kita dididik. Ataupun kita mendidik orang secara langsung atau tidak langsung. Tapi mengajar satu adalah mengajar ada satu struktur. Hanya guru yang mengajar, hanya sifu yang mengajar, hanya ustaz yang mengajar. Maka mengajar ini ada orang yang berilmu dan mengajar adalah memberi ilmu. Mendidik tidak memberi ilmu. Mendidik mengajar erti kehidupan. Jadi kalau you kata mengajar, mestilah orang yang bertauliah. Kalau orang menjadi imam misalnya, jadi ketua, jadi presiden, itu orang yang belajar. Tapi mendidik, orang yang menulis getah pun boleh mendidik. Setiap perbuatan yang dia buat, dan kalau kita dapat tiru, dan kalau kita dapat ikuti, itu jadi satu pendidikan bagi kita. Itu pendidikan adalah cara hidup, bukannya struktur. So maksudnya di situ nang ada beza lah sebenarnya. Ada beza sebab semua orang berhak mendidik. Semua orang berhak mengajar. Sebab kalau you sip tahu ilmu macam ni, you mengajar. Tapi mendidik, setiap perlakuan manusia, karakter manusia, ia boleh mendidik kita. Misalnya disiplin kesihatan kan, orang yang membuang sampah ataupun uras lah waktu makan rambutan, buka tingkap buang, yang mendidik kita bahawa orang yang memang kurang ajar. Jadi kita jangan buat benda yang sama. Tapi si ada belajar dalam kelas, si ada kita mengajar student macam ni makan rambutan. Macam saya, isteri selalu marah, kena kereta-kereta kotor. Kereta kotor, tapi jangan jalan kotor. Kita makan apa, buang dalam kereta, jangan buang di luar. Kita mendidik orang supaya kita menjaga hak-hak publik, hak-hak orang ramai. Bukannya menting kereta kita pun, kita menting jalan raya. Ya, pendidikannya. So, kiranya bolehlah kita kata macam tu, mendidik tu nya adalah suatu impak masa panjang. Yes. Lepasnya mengajar tu nya melibatkan proses pada masa ya. Okey apa? Belajar melibatkan masa panjang, tetapi belajar bukan dengan sembarangan. Sebab ada hadis ataupun nasihat, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nya sudah didiklah ilmu daripada negeri Cina. Sebab kita menuntut ilmu, mesti belajar. Belajar bermaksudnya kita mencari ustaz, mencari guru, mencari pakar, mencari sifu. Kita belajar. Mendidik, sebab saya pergi Jepun 5-6 bulan diam di Jepun. Saya sih belajar dengan orang Jepun tentang cara-cara hidup Jepun. Saya belajar dengan Jepun cara membuat pemikiran kayu. Tapi saya dididik orang Jepun macam ni je makan. Setiap kali makan, dia baca itadakimas. Orang Melayu kadang lupa bismillah. Orang masa lain saya sih tahu, tapi Jepun kalau makan mesti itadakimas. Jadi kita kata dididik bermaknanya hormati makanan. Sedangkan Malaysia saya ada istilah ya,
cara istilah macam ni kita nak makan, kecuali agama Islam adalah bismillah, apa-apa pun bismillah. Kalau kita jumpa anak dalam lift, saya pernah jumpa anak dalam lift, kami tanya, ego wa kalimas tak? Kamu bahasa putih sih? Kata apanya? Nihongo kalimas sih, maksudnya nya anak kecil mendidik saya semangat patriotik. Saya siapkan bahasa Inggeris. Saya hanya bahasa kelajar, saya hanya kelakar bahasa Jepun. Jadi saya dididik oleh orang Jepun. Apa-apa arti semangat patriotik. Banyak lagi lah kalau kita nak kongsikan tentang pendidikan. Maksudnya pendidikan ya, even mak kecil pun boleh mengajar satu pendidikan. Yes. Kalau kami macam kita kelakar pasal subjek tadi nak, macam kita selalu nangga subjek matematik. Contoh tak, ni ada kita nanggap pendidikan matematik, mesti pelajaran matematik. Anang ada reason lah, ada sebabnya kah? Yeah, sebab matematik hanya diajar oleh orang matematik, diajar oleh profesor matematik. Bapa kita siapa mengajar matematik, mak kita semua mengajar matematik, tapi mak kita mengajar etika hidup. Mak kita mengajar mendidik etika hidup, mendidik cuman ni kita nak menjalani hidup. Jadi saya kata tadi, apa arti pendidikan, apa arti pengajaran, satu yang berbeza. Sebab di universiti tidak ada mendidik, di universiti saya ada. Ada universiti pendidikan Sultan Idris lah. Saya pun si tahu sebab dia makan universiti pendidikan, sebab yang hasilkan guru. Jadi guru ialah pendidik. Jadi disebut universiti pendidikan Sultan Idris. Universiti lain saya ada. Universiti Melaya, tak ada semua. Universiti pendidikan Melaya saya ada. Universiti pendidikan apa ni, Malaysia Sarawak saya ada. Saya ada perkataan pendidik, cuma pendidikannya khas untuk UPSI. Sebab UPSI ya mengakhirkan pendidik, tapi dia mengajar, bukannya mendidik. Sebab yang dididik adalah anak tadika. Anak tadika yang maksudnya mendidik. Sebab mendidik ya, sebenarnya saya pun sedang mengalami proses pendidikan. Bila kita bercampur orang Perancis, bercampur orang Jerman, bercampur orang Jepun, banyak benda yang kita dididik oleh dalam kehidupan, tapi bukan dibelajar, saya ada syllabus. Okay, mun okay, kita cerita pasal akademik, tapi mun macam kita kembali kepada dasar, contoh adab lah, yang mesti diajarkan, yang mesti dididik. Prof, adab siapa diajar, tapi ada hukum. Kalau dalam kami contoh agama Islam lah, apa rukun iman, apa rukun Islam, ya kan ada rukun, tapi didikan siapa ada minat ibadah. Sesungguhnya apa nama, kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi macam ni kita menjaga kebersihan, kita si dididik. Didik ya, bergantung pada orang tua lah. Kalau orang tua mengikut rumah, sorry lah saya kata hal mengikut. Kalau orang tua mengikut rumah, anak itu automatik mengikut. Tapi ada orang tua mengikut tegal dua bungkus hari, si pernah mengikut rumah. Sebabnya mendidik anaknya, jangan biarkan rumah itu berokok. Ia mendidik sebab si ada diajar dalam kotak rokok ya, mesti rokok di luar rumah si ada. Tapi dididik dengan sikap. Sebab saya lihatlah contoh, saya suka ambil contoh Jepun, walaupun saya lama diam di England, tapi banyak saya belajar yang baik dari Jepun. Apa nama, satu peristiwa kita kehilangan barang di satu kabut sel besar di dekat bandar Kyoto. Tetapi bila kita buat laporan polis kata, tak perlu risau, akan ada orang hantar. Selesai kebusan kita pergi, memang ada dompet dihantar penuh dengan barang. Itu mendidik kita betapa masyarakatnya terlalu jujur. Satu sen tak hilang, satu barang pun tak hilang. Macam mana bila kita kata, polis tu beri kata-kataan yang begitu, dia, don't worry, this is Japan. Jadi kita pun terpegun, kenapa dia kata, memang betul. Orangnya dididik untuk tidak mengambil hak orang lain. Itu dididik. Dididik. Maknanya sikap ya memang perlu dengan tauladan. Sikap yang memang perlu dengan contoh. Sikap yang perlu dengan apa nama, apa yang kita lihat di sekeliling. Bukannya apa yang kita belajar dalam buku. Sebab buku saya ada, sebab buku yang diajar. Sebab ya ada exam. Ada exam. Tapi didikan saya ada exam. Kira macam okey lah. Didikan tu nya boleh dikatakan proses yang berterusan. Berterusan. Berbalik pada yang kita bahas tadi, macam cuma strukturnya beza. Cumanya strukturnya beza. Didikannya orang pada nya berterusan, tetapi dimulakan dari peringkat paling awal. Apa-apa pun dari awal, maksudnya bezanya struktur dan substruktur. Ya saya nak bezakan, jangan sebab saya ada buku, boleh saya sini buku pendidikan matematik saya ada. Saya ada. Ni siapa dididik, dia diajar aja. Okey. So kita orang dah dengar daripada Prof sendiri macam ni. Kata orang tak garis pemisah antara
mendidik dan mengajar tu. So, mun kita mau dengar nasihat daripada Prof Hagi, kita orang boleh suggest kepada orang apa yang kita mau dengar lepas tu. Okay Prof, terima kasih banyak Prof atas kesediaan kita. Terima kasih. Makin handsome tak? Kita minum-minum kopi lagi. Okay. Assalamualaikum.